Wahai tika terbang, terbangkan aku ke puncak beliung. Zam-zam, ala kazam. Hari ini sekali lagi kita akan berjalan-jalan pergi ke Batam, Indonesia. Okey, sekarang kita berada di Puteri Harbour. Okey, beberapa bulan yang lepas kita telah pun pergi ke Batam, tapi kita tak sempat untuk berjalan-jalan ke beberapa tempat yang menarik di sana disebabkan oleh kesuntukan masa, sebab pada trip tersebut kita turut membuat lawatan ke Bintan, Tanjung Pinang dan juga Pulau Penyengat. Ini adalah kali pertama kita orang ke Batam dengan menggunakan terminal ini. So, perjalanan daripada Puteri Harbour ke Harbour Bay di Batam mengambil masa lebih kurang dalam sejam setengah, berbanding dengan 2 hingga 2 setengah jam sekiranya kita menggunakan terminal di Stulang. Belah sana, kau duduk belah sini. Okey, kita naik ke atas untuk melihat view daripada boat ini. Kita telah pun menghampiri ke jambatan link kedua. Okey, di sebelah belakang sana adalah Forest City. Okey, kita pusing sebelah kiri pula. Okey, ini adalah di sebelah Singapura. Sampai di Harbour Bay Batam. Untuk meneruskan perjalanan, okay, kita makan dulu. Kopor. Okay, terima kasih. Hey, jom. Ni ikut deden, ikut deden. Okey, ini kita punya transport selama kita berada di Batam ini. Okey, sorry, gua duduk depan eh. Okey, di Batam ni dia punya waktu check-in dia lewat sikit, lebih kurang dalam sekitar pukul 3. Jadi kita ada masa lagi untuk jalan-jalan dulu di sekitar Kota Batam. Okey, kita akan pergi di ikon Kota Batam ni, iaitu Welcome to Batam. Okey, Kota Batam ni merupakan salah satu daripada tempat yang paling pesat membangunlah di Indonesia. Jadi kalau kita tengok construction dia ada di mana-mana. Okay. So, kita foto-foto dulu di Welcome to Batam ni. So, tapi dah ada bangunan. Jadi dah tak berapa nak cantik lah tempat ni. Raya Batam eh. Tengok dia punya kubah. Kena puting beliung baru-baru ni. Patah lah. Okey, kita perkena dulu. Ayak-ayak. Air jeruk eh. Wah, jeruk baik eh. Mak ai. Okay, kita teruskan lawatan kita hari ini ke Puncak Beliung. Okay, Puncak Beliung ini merupakan destinasi pelancongan alam semula jadi. Sesuailah untuk kita ambil foto-foto. Di samping dia juga mempunyai fasiliti yang unik. Ya. Ada ke bakar? Ha? Ini bakul kah? Oh, ada bakul kah? Bakul itu. Satu orang. Semua include
Bak main apa semua di minum. Ini ada 3 aktiviti dengan free minum juga. Hari tak ada orang. Kalau kita nak ke longsor ni? Nanti dia ada orang. Ada orang buat eh. Bagus. Di sini kan abang sudah milih. Selamat pagi semuanya. Okay, nama saya Chandra. Di sini abang kan sudah pilih tiket paket dia yang harga dia RM90. Ini harga dia RM90 ni abang dapat 3 aktiviti. Yang pertama ini ada slide. Kalau abah kalau ini slide, kalau mau try boleh try. Kalau tak nak try, kita ada activity lagi di atas. Itu ada 3. Di atas itu ada Babul boleh terbang, Aladdin terbang, sama swing. Nah, jadi itu trail aja. Memang tak anu lah. Slow je. Dia nanti dari atas tu bang. Slow je. Okay. Yang ini cuma tak minat, yang cuma minat abah kan. Ini kemudian. Boleh lah. Ini kita berarti sekarang kita mula putar pertama kita ambil gambar-gambar dulu. Ya, okay. Bukan siut. Tapi tak panas tak apa. Ada apa. Ini cewek apa bawa cewek boleh ke? Bawa anak ni boleh. Ini bapak-bapaknya yang apa? Ini bapak-bapak. Bayarlah. Tak kebun ni. Okey, kita sedang mendaki puncak Belitung. Belitung. Belitung eh? Belitung ni. Puncak Beliung. Puncak Beliung di Batam. Di Batam. Batam. Indonesia. Batam Indonesia. Wah. Wah. Macet. Dahan. Ini ada nama dia pokok oren apa? Pokok oren. Ini nama dia pokok pelawan. Ini khasiat dia besar tau. Ini khasiat dia boleh buat obat. Obat kanser. Ya betul. Ini nanti daun dia macam pokoknya. Ya daun dia itu nanti direbus. Ya, ini bukan kayu manis ke? Bukan. Dia memang kayu dia macam daun lebih kurang eh. Kalau kita tutup ini orang Batam, itu kayu pelawan. Bahasa Latin dia Christian. Oh. Ini boleh kau obat. Ini ya. 1, 2, 3. Oh, ini memang semua tempat bergambar lah. Bergambar je dah nak. Tidak silap tempat ni. Kalau tak kata dah topik dia betul-betul bergambar lah. Dia nampak orang ni. Okey, kita telah menghampiri puncak Belitung. Beliung. Puncak Beliung. Asyik salah je. Okey, kita telah menghampiri puncak Beliung. Kena repeat ni. Ini siapa punyanya? Kalau ini ini yang punya perorangan bang. Bukan apa? Government. Dia macam perkelompok. Dia ada grup dia. Grup dia nama dia KTHS. Kelompok Tani Harapan Sukses. Oh, orang Cina ke orang Indonesia lah. Orang Melayu ah. Jawa. Tasik Sungai Harapan di tatungan air. Puncak Beliung. Ini dikonsumsi. Penat juga ni. Daerah Batam ini. Khususnya buat di Tanjung Riau, Tibal. Okey, ini kita metoris dari Sekupang. Khusus dia buat masyarakat di sini. Pemandangan daripada puncak Beliung. Okey, naik atas sikit lagi. So hari ini orang tak ramai sebab hari ini hari Senin. Okey, kita menikmati pemandangan dan kita mau menaiki buaya ni. Ngadap sana ke ngadap sini? Tangan bawah. Okey. Laju buaiku laju. Kau mulai begini lah. Hei, hei, hei.
Dah tu. Nak kahwin dengan anak raja. Raja Batam. Raja. Raja Kapur. Okey. Naik tikar terbang. Zam zam ala Kazam. Mana Singapura yang dia putih-putih? Mana tu Singapura eh? Oh, Singapura nampak daripada puncak beliung ni. Wahai tika terbang, terbangkan aku ke puncak beliung. Zam zam, mahala kazam. Okey. Sebutlah. Wah, sudah. Dah. Puncak beliung. Ada lagi. Oh, boleh jauh-jauh sampai hujung. Bentar lagi ya. Lambai. Okey. Wah, juragan. Dia sedang naik bakul, sky bakul. Laju je kau punya kabel. Oh, mantap. Tak nak aku balas. Ampun. Oh, mantap. Oh, lagi mantap ni. Oi, baby punya mandi eh? Ya. Aduh. Jadi ini karpet. Oh, semua terpakai ya? Ya, semua terpakai ya. Masya-Allah. Okey, semua pun dah penat, jadi kita check in dulu. So kita akan teruskan lawatan kita ni di sekitar Kota Batam ni pada esok pagi. Okey, lawatan kita seterusnya pagi ni adalah ke sebuah masjid yang terbesar di Kota Batam ni. Masjid ini dinamakan dengan Masjid Agung Sultan Mahmud Riayat Shah, sempena dengan Sultan yang pernah mentadbir kerajaan Johor Riau Lingga sampailah ke Pahang. Inilah dia Masjid Sultan Mahmud. Keistimewaan dia, dia mempunyai payung besar seakan-akan payung yang terdapat di Masjid Nabawi di Madinah sana. Kat mana dia punya tempat bayang dia? Lawatan kita yang seterusnya hari ini adalah ke Jambatan Berelang, satu tempat yang tidak boleh kita tinggalkan sekiranya kita pergi ke Batam ini. Berelang adalah singkatan daripada tiga buah pulau, iaitu Batam, Rampang dan juga Pulau Galang. Ada berapa jambatan? Jadi terdapat 6 jambatan yang menghubungkan di antara Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rampang, Pulau Galang dan juga Pulau Galang Baru. Semuanya di daerah Batam, Provinsi Kepulauan Riau ini. Okey, tapi hari ini kita cuma sempat untuk pergi ke jambatan yang pertama sahaja.
Relang Bridge. Okay, kita dekat pergi viewpoint. Viewpoint eh. Hari ni cuaca gerimis eh. Si cowboy ni. Cowboy sedang mengambil gambar. Berelang di sebelah sana adalah Pulau Rempang eh. Rempang tu situ. Itu Pulau Rempang yang jadi isu demo tu dia. Dia pulau ini Batam, sana Rempang, ada satu lagi sana hujung sana tu. Itu Pulau Galang. Ini semua nanti pulau-pulau tu nanti dia akan jadi industri lah. Penduduk dia pindah semua. Pulau. Ini laut bang. Selat. Tu pulau tu. Pulau Rempang. Selat lah. Selat dia lah. Selat apa? Kita dah kena tunggu. Laut lah ni keliling. Sana industri juga kan? Jambatan 2. Jambatan 2 kecil. Jambatan 2 ni jambatan paling besar lah. Jambatan 1 yang paling besar. Ini yang besar? Ya. Destinasi kita yang terakhir di Kota Batam ini adalah lawatan ke Masjid Tan Wirun Najah atau lebih dikenali sebagai Masjid Tanjak. Okey, keunikan masjid ni kita boleh tengok daripada jauh, iaitu di bahagian luar dia. Kalau biasa kita tengok masjid mempunyai kubah di atasnya, tetapi masjid ni tak ada kubah, malah berbentuk tanjak. Okey, kita sekarang berada di Masjid Tanjak di Kota Batam ni. So kita akan pergi ke masjid ni, kita tengok apa yang ada dekat dalam masjid ni. So masjid ni berbentuk moden lah. Mungkin Pak Malau ni. Okay, kita pergi kat masjid ni. Kita nak sembang zuhur pun belum zuhur. Lebih kurang dalam pukul 11. Sini dah pergi dalam sejam lebih lagi lah waktu zuhur. Okay, masjid dia terbuka. Dia macam kosong je, tak ada karpet. So bolehlah kita nak sembahyang tahiyat tu masjid ke. Luas segala boleh memuatkan lebih daripada 2,000 ni. Dia punya kubah lah. Okay, ini di tingkat atas. Okay, alhamdulillah. So baru saja lepas solat tahiyatul masjid, kita pusing-pusing dekat dalam masjid ni lah. Kita tengok detail tentang reka bentuk masjid ni. Okay, ini dia punya mimbar ni. Ada bintang bulan, bintang bercabang tak berapa dah ni, dengan ayat-ayat khat di sekeliling ni. Memang penuh dengan kesenian Melayu lah. Tapi masjid ni yang paling best, masjid ni memang sejuk lah kat dalam ni dia. Angin masuk daripada depan kan, keliling. So tak ada aircon, tak ada apa. Tapi suasana dalam ni memang sejuk, memang sedap kalau nak bersembahyang kat sini. Okey, sebenarnya masjid ini adalah sebahagian daripada pembangunan lapangan terbang Hang Nadim di Kota Batam ni.
Tetapi daripada hari ke sehari, dia telah pun menjadi tumpuan kepada pelancong disebabkan oleh keunikan masjid ini. Okey, jadi itu sajalah perkongsian di Kota Batam ni. Kepada anda yang telah menonton video ini, harap dapat like, komen, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.